ceritanya, Mama? Bapak minum apa itu? Sprite. Ya kenyang lah makan nasi. Gue sampai ini dikit-dikit sampai 3 kali. Gue mau biar muat yang ini nih, gue mau. Bisa. Makan apa lanjut? Itu besok juga bapak gue. Di jalan di sirk ya. Kayaknya udah di suami lau. Bisa. Ini gak laku. Keras. Lanjut deh, minum Sprite. Digoreng ya? Aku udah pengen pinjam. Baik, menjo. Taruh di kulkas. Tadi udah tadi sini di tangan. Taruh di kulkas keras. Iya. Enggak habis. Tunggu nanti. Hah? Masuk angin. Ih, sayang banget ya, Langsung ke kamar mandi aja deh sana. Ada cucian tanganmu udah. Buat kucing, Mak. Mau kucing. Oh, iya, berpesta dulu kucing hari. Kalau si ini mah Lala nggak suka. Lala nggak boleh. Lala mau disayang kok itu. Pindahin dulu ke bawah. Biar nggak bahas yang bersih itu. Besok mau ini digoreng mesti enak mesti. Jangan buru-buru makan. Cobain kuenya dong kan. Nah, kamu kasih masing aja. Iya, aku mau dikit aja. Pengen nyobain doang, enak enggak kuenya ini? Rasa kue. Istighfar toh. Nyobain doang. Ini nyobain doang, tenang gue tuh. Bantu santek ya. Tunggu dikit tuh lihat ya. Ini nyobain doang. Itu masih dimakan Mama Sarah dagingnya. Udah enggak mah. Ini sini. Kasih ruk ya. Makin penuh lah gua minum ini. Mana? Masih sanggup lagi isi jagung? Ayo. Itu boleh enggak aku minum? Minum Sprite? Boleh. Cilala juga boleh minum. Sudah dengan mabolis apa-apa si Lala. Asal jangan macam racun ya lo. Menghemat semua orang. Corona itu. Corona menghemat semua. Orang PT ini PT bukan ini. Pada keluar video itu tadi situ. Ini di samping ini. Pada semua orang itu video ini. Emang enak kuenya. Tapi yang apa sih gua enggak suka. Semuanya enak. Oke, tadi itu kan. Di bawah bikin. Duruk ya. Kalau di atas nanti pecah. Ya gitu. Sedikit-sedikit deh, santri jangan banyak-banyak. Kan jatuh, entar jatuh licin. Baru disabuni tangan mana. Hai, panik kalian. Si Krisna tuh botol tempat tidur itu di bawahnya. Si Bing atau si Krisna sih? Kuburin semua piring Sarah. Di sini pur. Kerjaan si Marito ngecas melulu. Ini kabel ini udah begini nih. Gantian Allah. Aku udah enggak sanggup. Yang kau mau kue enggak yang? Enggak ada yang masuk. Kau gimana? Gimana-mana, Bang? Nih, Asyan. Kenapa? Lututnya di bangku. Nih, cobain nih. Ini santap. Enggak apa-apa, jangan. Hah? Lututnya kena. Si Krista bangun, Bang. Nih, bawa dulu itu fung ke sana. Itu, dia makan orang itu di situ.
Orang itu soalnya enggak kena nasi. Panggil ke sana. Bajar, bos, tapi apa saya enggak umur 50 ya? Hai, dia enggak umur 50. Ya, lagi iya. Lain doya dah. Iya. Abang suka teh manis ya? Iya kan? Itu memang bikin cepet gemuk kok, Bang. Iya, teh manis, keripik-keripik, kue. Nih, kalau mungkin keripik sama kue jarang kita makan, tapi teh manis emang saya dimakan. Kayak minuman setiap hari gitu. Itu kan gulanya. Oh, tapi nggak boleh loh bang. Iya, nggak boleh tau bang. Setiap hari tuh nggak boleh. Atau bang, gulanya tuh itu ganti ke gula yang sehat. Kolesterol dia bukan lain. Iya sih. Dokter aja udah nyaranin pakai gula aren. Bukan gula putih lagi. Iya. Aku bukan nakutin. Dimbayu kan karena abang udah sering olahraga. Iya, kayak ngangkat-ngangkat ban aja udah olahraga kan. Emang check up motor itu mahal ya? Lilin. Oh, sih. Namanya aja udah lilin. Nah. Lilin itu pasti ada jelas, yang bisa dimakan dari lilin itu jadi bego nih bebek kamu apa? Dalam Bung Sarah. Abang tahu kan ya, emang bisa dimakan. Kalau kita nyalain motor langsung bunyi teh. Rumputnya itu bisa. Jangan. Itu. Biarin aja itu begitu biar cantik. Enak. Nah, kamu mau kelamaan lu nongotnya. Nah, mau kali. Bukan namanya cek kafe. Alamak. Coklatnya enak. Gambar itunya. Nah, bagi itu sudah pasti enggak tahu. Abah. Ini sekali sebulan mah. Gitu deh. Tutupin hidung. Ternyata apa enggak tahu juga ya. Mama. Habis itu pulang dari bengkel itu, sampai ke apa? Mati hidup lagi, aku balikin lagi ke bengkel. Dia parcel nolongin aku ini udah jam 2 lewat 10 menit pulangnya ya nanti kami bentar lagi pulang boleh sekolah habis emangnya sering karena aku kelupaan nanti nggak bisa lagi aku juga bangun masak kono beda sama karbu kalau ini menikmati kue ulang tahun dari tadi tuh inilah setiap tahun kalau tahun baru kita ya ini kalau mau kemudian mati itu buat apa dibawa itu besi itu di sininya semua besok lagi kita ke sini lagi lagi ibadah jam berapa mama ke sini jam berapa setelah pulang dari gereja aja sepanjang sejarah aku bawa motor itu baru kali itu pengeluaran yang banyak mau tinggal pun dia udah tadi kan ku telpon dia di mana sih dia itu kerjaan di pada larang apa di mana lo pokoknya lagi kerja sibuk bukan kerja jalan-jalan normal dia turun ke pantai mana sih pada larang apa kemana ini ada rukia aku pengedarannya itu dia dulu lagi isi caran satu lagi apa lagi langsung saya isi lu bayangin tuh udah 6 tahun jatuh nanti itu dari kardus itu dah kasih ya kue. Dengan kabel sama kue. Oh, ya, tahun anak pondok. Rakus-rakus. Iya, nanti apa tuh video lagi. Apa yang aku nama ulang tahun dan kebea dong. Ya biarin apa, Mak. Orang itu yang makan. Perihal bensin ini tuh. Penting udah dirayain, udah. Yang makan gimana sih lu pulang mau hari. Itu lu cek. Oh, nah itu kan kelumpuran ya, cuman orang-orang aku gak suka begitu ngayapin kesengajaan si Ruki akan baru mak di banayan nun cul mak susara tuh sampai 2 kali gak apa-apa abis itu lo berangin taruh lagi situ namanya makanan terus kemarin yang manggil lagi itu mau dibenarkan oh itu aku kan Bung Sarah udah tiduran tuh. Enggak tahu tuh gua tadi lupa. Iya, aku amin udah habis ya. Coba tadi. Coba benar. Aku makan belum habis. Apa, Mak? Masalah. Tokin nayu Mak modom. Anon baru benar baru mangan nih. Iya, itu pernah makan di TV. Mama beri minum. Nih, ini gelas. Kuncinya ada di dompet dua-duanya ya. Udah, makanya aku telepon abang. Abang enggak bisa aku panggil Bang Ben ya. Enggak bisa umat jauh. Namanya apa? Itu namanya sih.
Itunya bagus ya? Murah-murah katanya. Iya. Tadi buka yang depannya itu kan? Katanya sih 30, ada yang bilang di hari weekend. Di hari biasa 25. Dari pinggir ya? Tapi sama. Iya, kan ada baunya yang bingung. Besok bukannya kayak gimana gitu, takut rumah tulang apa yang dimasak mak. Aku udah lihat di YouTube emang ada baut-baut yang dibuka. Tapi masalahnya enggak ada bau yang bahannya toko, makanya aku telepon abang sama manggil orang bengkel. Mana sih 8 kilo daging ayam jauh. 4 kilo di sana. 4 kilo di Bangka. 4 kilo di Bosa. 20.000 bensinnya aja, itu pun dia nggak mau sebenarnya. Tapi nggak enak lah 20.000 buat bensin. 20.000 buat bensinnya. Orang cuma di sampingnya itu bang, cuma diginin doang sama dia. Tiga dolar kita sih. Mama pulang gereja dulu. Diginin doang sama dia, dompetnya aku ambil pakai tanganku. Oh diginin gitu? Iya, pinggirannya itu loh, kan ini jok nih. Iya. Pinggirannya itu. Gitu. Nggak dipakein tangan dia diginin. Gitu. Dia tinggal di dekat rumahnya. Makanya tanganku bisa masuk dalam. Ambil dompet itu karena di dompet itu ada ayah kuncinya. Saya cara ibadah enggak sida. Ini gak bedang lengkap. Ya, aku serak. Bengkel dari mana kau bang? Itu bengkel dekat kuburan. Oh, gitu. Iya, untuk masih buka dia. Kue om. Kasih makan kok. Tahu dia masih mau makan. Tolong ono. Kasih aja. Satu lagi. Jadi dia sih.